Ayo pulang, 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 pulang. Ayo Bang Okur. Is there anybody out there? Is there anybody left who cares? All I wanna do is dance here in Wonderland. I've been hiding from a big bad world. You can find me in the things that hurt. We don't need to understand here in Wonderland. La 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 la. Saat ini jam kerja sudah habis, tapi untuk pekerja yang mengerjakan modular dari medical center ini terus melakukan pengerjaannya untuk mempercepat selesainya medical center ini. Untuk saat ini, proses perakitan dari modular dilakukan menggunakan satu crane. Dalam satu set box dari modular ini sudah terdapat pintu dan dinding dari modular, dan di depan kita ini merupakan pintu dari modular, dan juga terdapat pipa sebagai sistem drainase modular. Untuk bentuk dari dinding modular ini seperti ini. Di tengah-tengah dari dinding terdapat styrofoam, dan juga untuk bentuk lantai dari modular ini terbuat dari kayu. Untuk sistem kelistrikan di sini sudah dilakukan pemasangan komplit, tinggal melakukan perakitan. Seperti yang ada di dinding dari modular ini sudah terpasang sistem kelistrikan seperti stop kontak di sini. Dan juga terdapat saklar di tiap-tiap dinding dari modular ini. Ini merupakan bagian dari toilet atau restroom untuk medical center. Dan di sini juga terdapat seperti jendela, kayaknya karena terdapat kaca di tengahnya. Dan ini entah untuk apa, kayaknya ini bagian dari dinding juga karena di tengah dari benda ini terdapat styrofoam juga. Untuk sistem penyambungan dari modular menggunakan baut sebesar ini, ya cukup mudah untuk melakukan perakitan. Jadi di sini untuk area medical center ini, walaupun belum dilakukan pengecoran keseluruhan dari rigid fondasi dari medical center ini, di beberapa titik masih belum dilakukan pengecoran seperti di depan kita ini, karena di sini nanti akan dilakukan pemasangan pipa sebagai sistem drainase dan untuk mengalirkan air bersih ke dalam modular. Ya, untuk saat ini para pekerja sudah mulai
beranjak untuk istirahat karena memang saat ini sudah jam 5.40, hampir jam 6. Untuk pengerjaan lanjutan sepertinya akan dilakukan malam hari juga, tapi kita akan melihat nanti malam kayak gimana. Untuk melihat dari persiapan lembur memang tidak ada di sini. Biasanya kalau melakukan lembur kelihatan ada persiapan pemasangan lampu penerang, tapi untuk di sekitar area medical center ini tidak terdapat lampu penerang yang akan menerangi pengerjaan pada malam hari. Jadi kemungkinan untuk pengerjaan lanjutan akan dilakukan besok. Ya, saat ini sudah mencapai 4 set dari modular telah terpasang di sini dalam jangka waktu sekitar kurang lebih 1 jaman. Untuk penginstalan kabel atau listrik di sini akan dilakukan oleh tim engineering profesional. Ya, untuk proses perakitan dari modular ini menggunakan satu crane karena area atau medical center ini tidak terlalu luas, jadi cukup hanya satu crane untuk melakukan perakitan untuk medical center ini. Untuk alat yang digunakan untuk melakukan perakitan di sini tidak terlalu banyak, hanya kunci-kunci pada umumnya seperti di depan kita ini. Ya, hanya membutuhkan alat seperti ini aja. Jadi proses perakitan di sini akan berjalan lancar dan mudah. Sama seperti nanti untuk pedok sendiri akan seperti ini juga, tapi dengan desain yang berbeda. Kita tunggu bagaimana bentuk dan desain dari area medical center ini. Saya sebagai pekerja di sini, karena ini bukan bagian pekerjaan saya untuk saat ini, memang saya belum dapatkan bagaimana desain dari medical center ini. Oh, baik teman-teman, ternyata untuk proses pengerjaan lanjutan akan terus dilakukan. Saya kira tadi untuk proses perakitan akan berhenti, ternyata di sini pekerja kembali melakukan penurunan satu set box modular menggunakan satu crane. Jadi akan dilakukan perakitan kembali. Ya, saat ini sudah hampir jam 6, tapi para pekerja di sini terus melanjutkan pengerjaannya. Untuk di titik lain seperti di rest control juga terlihat para pekerja masih terus melakukan pengerjaannya. Untuk pengecoran LC dari pedok juga terus dikerjakan. Dan di titik lain di sini sudah terlihat sepi. Untuk pengerjaan lanjutan di titik lain akan dilanjutkan nanti setelah jam 7, setelah habis para pekerja melakukan ibadah sholat maghrib. Dan beginilah proses penurunan modular menggunakan crane. Ya, untuk area yang masih belum dilakukan pengecoran ini, setelah melakukan penginstalan pipa atau pemasangan pipa di sini akan segera dilakukan pengecoran. Di sini sudah terdapat banyak sekali jenis pipa seperti pipa air dan pipa kabel juga ada terpasang di antara besi-besi yang ada di sini. Come on baby, let me tell you one time that our days will never end, yeah. No, our days will never end, yeah. No, come on baby, let me tell you one time that our
styrofoam di dalam dari dinding.